Selamat siang, masih dengan saya Henry Arifuddin. Pada video kali ini saya ingin sharing atau ya saling-saling berbagi pengetahuan seputar industri. Kita akan bahas komponen-komponen boiler thermal oil. Ya, kebetulan ini boiler lagi off karena kita mau mengerjakan isolasi itu. Masih belum selesai, ini masih nunggu teman-teman belum datang. Kita nge-vlog dulu. Yang pertama ini adalah boiler shell, yaitu digunakan untuk memanaskan media pemanas, media pemanasnya yaitu oli. Jadi di sini ini tunggu untuk memasukkan umpan. Nanti ada api, kemudian memanaskan ini. Di sel ini ada helical pipe atau pipa circle gitulah, apa seperti per. Ini dia banyak pipa-pipa. Ini kebetulan kemarin sudah kita tutup jadi nggak kelihatan. Mungkin yang bagian atas ada kelihatan sedikit. Nah, pipa itu dipanaskan dengan api. Nah, di dalam pipa itu ada oli. Jadi olinya nanti setelah panas dia transfer masuk ke gudang. Di dalam gudang pemanasnya ini digunakan untuk mengeringkan veneer, yaitu mesin veneer untuk dryer untuk veneer. Oke, kemudian setelah dari sel dia naik ke flue gas duct, yaitu pipa atau ducting saluran gas panas. Nanti dia masuk ke sini. Di sini masih ada pipa untuk pemanasnya sebelum masuk ke sini. Jadi sebelum masuk ke sel, main sel ini dia sudah panas, jadi dipanaskan lagi. Suhunya di sini biasanya kalau jam operasi sampai 180 derajat. Nah, kemudian ini sampai sini, dia ini ada separator. Dia itu memisahkan abu. Jadi kalau ada arang atau api-api yang belum hancur, masih cenderung berat, dia akan dipindahkan di sini untuk tukang mengetapnya dari bawah. Kemudian blower ID fan. Blower ID fan itu digunakan untuk menghisap asap. Jadi waktu boiler nyala, waktu operator memasukkan umpan ke boiler, dia dihisap oleh ID fan. Jadi nggak sampai ada api yang keluar. Kalau ada terjadi api keluar atau fire back itu atau backfire itu sangat berbahaya, karena ya operator kan juga manusia, jadi kalau kena panas juga, kena api juga panas. Kemudian dari air vent dia langsung dimasukkan ke chimney atau teropong. Chimney biasa tinggi standar ya 18 meter, tapi tergantung kebutuhan. Bila memang asapnya terlalu banyak juga lebih tinggi lebih baik. Kemudian setelah ejection ini, itu ada tangki di atas namanya expansion tank. Dia adalah tangki untuk penambahan, atau untuk itu kan balikan dimasukkan tadi ya, itu coba balikan nanti setelah masuk expansion tank. Setelah ada oli yang balik, nanti bila ada kekurangan oli, expansion tank akan menambahkan oli pada sistem. Nah, setelah ada expansion tank, nanti ada circulation pump atau pompa sirkulasi. Ini ada dua, jadi yang nyala salah satu, bila yang satu error atau trouble, nanti yang pompa satunya bisa nyala. Ini power 15 HP atau 11 kW. Kemudian setelah pompa disirkulasikan lagi seperti sirkulasi awal. Jadi ada sirkulasi terus. Jadi waktu di sini suhu 180 dipakai dryer, nanti ada minimal di sana suhu. Kalau sudah mencapai minimal suhu, dia akan sirkulasi dan dipanaskan kembali. Terus seperti itu sirkulasi. Oke, sekian sharing saya tentang komponen boiler thermal oil. Semoga
sharing singkat ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.